Saya nak minta tolong boleh ke? Tak. Eh? Saya nak, saya dah agak, saya nak air segelah. Ha? Saya nak air segelah. Ha. Ha, tak apa. Tak apa ke? Boleh. Ha. Saya duit duit saya tinggal. Oh, ha? Duit duit saya tinggal. Tinggal mana? Tinggal rumah. Oh. Dan saya dah agak dah. Apa ke? Allah Akbar. Eh? Tak rugi ke, cik? Oh, tak rugi. Berpura-pura dahaga lalu meminta minuman kononnya tiada wang kerana tertinggal dompet di rumah. Begitu percubaan dilakukan Muhammad Hanif Ashraf Muhammad Ali 20 tahun untuk melihat reaksi peniaga wanita warga emas sebelum dikejutkan apabila diberi minuman percuma tanpa banyak soal. Kisah itu mendapat perhatian netizen selepas Muhammad Hanif Ashraf memuat naik rakaman video berkenaan di TikTok dengan rata-rata memuji sikap peniaga wanita itu kerana tidak berkira. Bercerita lanjut, Muhammad Hanif Ashraf berkata apa yang dilakukannya sekadar eksperimen sosial dan niat sebenarnya adalah untuk membantu peniaga terbabit dengan cara yang berbeza. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mata air dah. Kita nak bayar air saat ni. Mari sini. Ni ada hadiah daripada sahabat-sahabat kita.